Karet bukan sembarang karet. Oh iya. Iya. Biasanya itu maksudnya itu. Jangan lupa ada giveaway-nya ya. Sama gue Aldi Rais di Venol. Salah lagi. Terlalu bersemangat rupanya. Ulang. Santai, santai. Gak apa-apa, langsung aja. Ulang kali ya. Mas Nelayan, apa kabar? Baik, lama banget kita gak iya. Jumpa. Sebelumnya, terus berduka cita Mas Nelayan baru ditinggal sama sosok pahlawan. Iya. Kita sudah sama ya kita sekarang ya. Oh, sudah sama ya? Gak ada sosok ayah gitu loh. Enggak, tapi aku masih menang. Aku gak ada sosok ibu. Kamu masih ada gak? Ibu, ada. Berarti aku masih menang, Mas. 2-1. Oh, 2-1. Ini obrolan macam apa ini, bodoh banget. Mudah-mudahan almarhum tenang di sana. Iya, pastilah. Pagi ngelihat Mas Nalen sampai saat ini sugar, sukses selalu, pasti seneng. Ini okay. Jadi nostalgia nih. Langsung aja. Kita hari ini pengen main iko-ikoyan. Apa itu iko-ikoyannya? Yaitu... Kagak, Uncum. Ikoy apaan? Iko-ikoy buat ini maksudnya. Iya, jadi... Buat mobil ini. Biasa boy, kita mau masangin sesuatu lagi, install sesuatu di mobilnya Mas Nalendra. Sebelum kita berangkat. Yes, kita sudah ada jadwal pastinya, nanti kita berangkat pada tanggal 21 Agustus 27. Oh iya, 27. Sorry, 21 mah ini yang gagal, oke. Tanggal 27 Agustus, insya Allah gue dan Mas Nalen kita akan berangkat menuju ke Aceh. So, pantau aja terus di Instagramnya HSR, Mas Nalendra, di YouTube HSR sama YouTube-nya Mas Aldi juga. Nalendra. Pokoknya seluruh segenap keluarga HSR. Segenap keluarga besar HSR will mengucapkan Merdeka, Dirgahayu Indonesia. Ya. Seperti mobil kita ya, udah merah putih ya, Kak. Yo, kita kan nasionalis banget. Gitu. Walaupun gue dicengin, aduh, Obri udah gak kuning lagi, gak apa-apa. Sorry, ini edisi kemerdekaan, NKRI harga mati, boy. Betul sekali. Setuju, Kak? Setuju. Sip. Oke, dah, tanpa buang waktu lagi, kita akan pasangin... Mana dia barangnya? Coba kita minta dulu. Produk dari apa nih? Ini salah satu dulu. Oke, bro, ini aja. Nah, nih Mas Nalen. Ini gunanya apa nih? Jadi, ini gunanya kalau misalnya kita nanti di tengah perjalanan mengalami gangguan lapar misalnya. Bolehlah dicemil-cemil dikit. Di bawah PAC juga enggak bakalan habis. Ini namanya Prime. Menarik banget nih. Prime SAS namanya. Dia itu nih. Ini semacam karet. Suspension boy. Active Stabilizer. Stabilizator. Karet bukan sembarang karet. Buat menyetabilkan goyangan. Ya, jadi ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini tuh banyak banget barang-barang kayak gini beredar di pasaran. Yoi. Tapi gue secara pribadi udah pernah pakai beberapa model. Dan yang ini tuh emang paling beda. Karena karetnya itu bukan karet-karetan. Karet bukan sembarang karet. Pokoknya terbaik ya. Ini terbaik tuh, sangat-sangat elastis dan dia kuat, empuk loh. Pegang deh Mas, ya kan, empuk kan. Nah, dan dia juga kuat, yang pasti. Nih, ini nanti akan kita taruh di per. Nih, ini kita, ini juga. Tuh, enak. Nggak keras banget, nggak yang kaku, tapi jadi dia masih. Jadi satu per itu butuh berapa karet nih? Tergantung Mas, kadang satu, kadang dua. Oh, kalau yang dua itu buat mobil apa? Itu tergantung lagi sih. Okay. Ada hitung-hitungannya. So, kalau kalian pengen tanya-tanya kayak gitu, coba aja langsung DM ke Instagramnya Prime, ada di bawah sini. Prime. Instagramnya. Nah, sekarang ini kebetulan kita udah datengin mekaniknya langsung. Kita udah datengin langsung dari Zimbabwe. Ini dia mekaniknya. Ayo sini, bro. Wah, ini yang udah biasa sama kita. Apa kabar, bro? Bro, gue minta tolong. Ini mobil CS kita. Iya kan? NMY. Nalendra. Manggala Yuda. Ya kan. Sahabat Prime juga tolong pasangin biar dia ngerasain perbedaannya sebelum dan sesudah. Jadi lu pasangin yang sebelah kanan dulu. Pasti. Ya kan? Nanti kita suruh dia bawa. Iya enggak? Jadi sebelah kiri enggak dipasang, sebelah kanan pasang. Cocok. Biar tahu. Yes, biar tahu bedanya. Tahu langsung ya? Bedanya biar langsung. Oke. Jadi gini Mas, Prime itu punya garansi. Apa garansi, Mas? Kita garansi 7 hari. Pemakaian nggak berasa di mobil, kita copot lagi. Oh, duit dikembalikan?
karena kita udah terbukti sama aja gitu ya, kalaupun sama aja rasanya dikembaliin. Okay. Ini ya yang rasanya sama ya, bukan pasangan ya. Kalau pasangan nggak boleh ganti, satu aja cukup. Benar-benar. Ya enggak? Itu di depan kamera nambah boleh. Ya udah bro, pasang bro, langsung bro. Kita pasang sebelah kanan aja dulu. Enak sebelah mana? Sebelah kanan dong. Sebelah kanan. Oke, guys. Silakan, silakan. Let's go. Jadi mas, ini masangnya simpel banget. Ya, jadi teman-teman mau pasang di rumah atau gimana, bisa juga. Ini kita home service nih, home service langsung ini. Langsung didatengin di rumah. Bukan cuman buat kita doang, tapi buat semua customernya Prime. Tuh, itu ada, juga bisa. Udah ada Prime nih. Tuh. Nah, dia tuh peralatannya cukup simpel banget. Dia cuma pakai dongkrak, terus kabel tis dan sedikit pelumas. Ya, jadi nanti kita akan cobain pasangin di sebelah kanan aja buat Mas Narendra. Oh, dibongkar ya ini. Apanya? Gak dibongkar, itu cuma diangkat doang dikit. Oh, diangkat doang. Iya, gak ribet perlu, makanya. Gak perlu bongkar ban. Gak perlu bongkar ban. Tapi tergantung kondisi mobil ya. Iya mas ya? Benar. Tergantung kondisi mobil. Cuman kalau mobil-mobil rata-rata sih, rata-rata gak usah pakai bongkar-bongkar sih. Nih sekarang kita pasang sebelah kanan dulu. Nanti abis ini lu coba bawa jalan dulu Mas Nalin. Boleh. Lu coba nih, gini aja. Ntar depan ke kiri ke kanan, kanan, kanan lagi masuk lagi komplek. Jadi gak macet. Lu cobain perbedaannya antara kiri dan kanan. Oke? Nah. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor, misalnya teman-teman ganti velgnya jadi lebih lebar, jadi lebih besar, misalnya pakai ring 20 gitu kan. Contohnya HR-V pakai ring 20, itu kan bannya tipis ya. Nah, itu tuh gunanya itu dia tuh untuk meredam kejutnya, meredam getarannya, limbungnya. Nah, itu bisa dibantu pakai Prime juga. Jadi bisa menjadi salah satu apa ya? Opsional kalau teman-teman mau upgrade rim sekalian menjadi lebih besar. Sekarang sebelah kanan sudah kepasang. Mas Nalen, kamu cobain ya. Yuk. Wah, harus sama Uni dong. Uni Alena. Hahaha. Silakan masuk aja dulu. Ini yang dipasang kanan kan? Yang kanan. Tapi cobain aja dulu, nanti gimana rasanya boleh kasih tahu. Minta testinya. ASR Minas. Ring 17 ya, lupa gue. Ya, ring 17. Yahud. Tes. Apa? GoPro-nya belum dinyalain, Mas. Tinggal di start doang, bawah, bagian bawah. Tinggal di start doang, kadang? Ya. Oke, ntar ngomong aja ya ke GoPro ya. Yuk, gas! Kita biarkan dia mencoba. Nih, ini yang mencobain. Kita cobain apa sih? Ini cobain karet dari Prime. Karet coilover. Taruhnya di mana? Taruhnya di itu per. Pernya itu shock breaker mobil. Jadi ini poinnya fungsinya biar stabil dan nggak limbung. Oh gitu. Buat kalian yang mau pasang langsung aja hubungin IG-nya, ada tuh, ya kan? Coba ya. Oh iya, baru kerasa nih di polisi tidur. Jadi bantingannya lebih gimana ya, lebih pelan. Bukan pelan. Lebih nggak kerasa. Lebih nggak goyang gitu loh. Yang kiri ada goyangannya. Dibilang aku juga nggak kaku, stabil sih. Ntar ya aku coba lagi. Mana nih yang ada jalan, yang ada itunya? Ganjelukan. Pak, polisi tidur. Iya, ganjelukan namanya di sini. Oke, boleh. Kalau di Padang namanya tanggul. Oh, tanggul. Ini kan apa fungsinya tadi Mas Nalen, biar buat apa? Buat menyetabilkan guncangan. Oh, gitu. Itu ada enggak sih yang buat menstabilkan guncangan hatiku? Oh, nggak boleh ya? Aku pakai masker. Oke.
aku tuh takut menulari kamu sayang dari virus. Aku itu tugasnya untuk menjaga kamu. So, Sally can wait. She knows it's late. I swear. Ah. Oke, harus dibuka karena sama pacar jadi harus dibuka. Karena aku nggak bisa melihat masa depanku nanti. Baby, yeah. Cari gajuhan sayang. Bentar, bentar. Bentar ya, nanti aku lagi cari itu nih, polisi tidur nih. Nah, ini sangat beruntung sekali karena di episode kali ini kita akan memberikan giveaway bagi teman-teman spesial dari Prime. Syaratnya gampang banget, follow Instagramnya Prime dan subscribe channel YouTube-nya Prime. Kita akan kasih satu set, ya satu set itu ada dua, itu bisa dipakai untuk depan atau dipakai buat belakang aja, ya kan? Langsung aja, komentar sekalian, kenapa kalian harus ini, dapetin Prime Suspension ini, ya? Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube-nya. Kalau nanti dicek nanti belum ini, ya udah hangus, ya kan? Pokoknya akan diumumkan 5 hari setelah video ini tayang dan akan diumumkan di Instagramnya Prime. Oke, jangan lupa follow. Polisi tidur itu ada di mana ya, coba tebak. Polisi tidur itu ada di jalan. Kalau kamu ada di hati. So Sally can wait. She knows it's late. Udah ngerasain belum? Udah. Ini gajrukan nih. Iya. Biasanya tuh Mas Andi tuh. Coba aja deh story-ku. Kayak TikTok aja. Bentar. Udah TikTok ini nih. Dirasain ya. Kan? Yang kanan ada coilovernya nih, kok yang kayak, kiri belum. Kok enggak, kok aku yang ini apa sih itu? Tapi kerasa walaupun itu aja. Beda lah pastinya. Pastinya intinya beda sih. Jadi intinya yang kanan ini lebih ibaratnya enggak limbung gitu. Yang kiri ada limbungnya. Yang standarnya ya tanpa coilover itu ada limbungnya. Ini buat muatan berdua, jadi nggak tahu nanti kalau muatan bertiga penuh maksud aku. Oke lah, cukup lah kayaknya. Kita balik aja, balik ya. Mantap nggak? Mantap, luar biasa goyangannya, makin stabil. Mantap. Buat kalian yang mau pasang nih, harus pasang nih. Apapun mobil kalian langsung aja kunjungin Prime Instagramnya di sini ya. Ada YouTube juga. Ada YouTube. Jangan lupa juga. Ada giveaway-nya ya. Nih kalian komentar di bawah kenapa kalian harus dapat Prime ini. Kita akan kirimkan nanti dan pengumumannya nanti ada di Instagramnya Prime SAS nih. Follow langsung Instagramnya di bawah sini. Ada. Wih, luar biasa giveaway. Iya dong. Apa itu? Dapat coil Prime. Ya kan? Jangan lupa kalian ikutin. Iya. Ya udah, Mas. Iya. Sekarang kita tinggal persiapan terakhir untuk sebelum kita berangkat ke Aceh. Oke? Oke. Indonesia merdeka atau mati. Gua Aldi Rasul diri, Mas Nalendra juga. Jangan lupa ingat velg, ingat ASR. ASR will.